Ayo, yuk, satu lagi. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, 10K. Woi, 10K, please. Please, satu lagi. Woohoo, nice. Oke, teman-teman. Sebelum gua lanjut ke videonya, gua mau ngucapin makasih buat teman-teman semua karena udah bantu gua subscribe sampai gua 10.000 subscriber. Salam Edun Pisun, teman-teman. Dan ini dia video spesial 10.000 subscriber. Room tour dan vlog spesial. Here we go. What's up, BBM Line, Instagram, and all social media user in the world? Nice. Alhamdulillah ya Allah, malam. Alhamdulillah ya Allah. Suka subscriber. Nice. Suka subscriber. Hey, what's up guys? BBL Line Instagram and all social media user in the world. Oke, teman-teman, jadi ini first vlog video gua di 10k subscriber. Dan ya, let's go vlog. Nanti gak tahu apakah kalian sama pengumuman giveaway atau enggak, kita lihat nanti saja. Jadi ini jam 12, mau jam 1. Ini jam 1 ini sekarang, abis sholat zuhur dan gua belum mandi. Dan gue pengen mandi, tapi pertama gue roll ball dulu, teman-teman. Sabar deh, lihat nih. Gue roll ball dulu ya, roll ball dulu, dan kita lihat dapat siapa, teman-teman. Kita pakai trik langsung tap aja, dan mudah-mudahan dapat black ball. Oke, okay. Ya teman-teman nih. Wop, mandi kelar. Kalian udah lihat pakai baju futsal ya, you know, mau main futsal gitu, boy. Jadi ikutin terus, teman-teman, dan gue langsung aja ke tempat futsalnya gitu loh, boy. Cheers. Ya bro, semua main futsal kali-kali lah. Iya, langsung update kali guys, Sultan Pes lagi futsal lagi. Sultan, iya, Sultan iya. Pes enggak klik bete apa ya? Udah dong, Per, crossbar challenge, Per. Susah pakai gorilla pot tuh, coy. Gua udah di ini, teman-teman. Di gua harus laporan dulu dah. Ya, subscriber kalau gua udah ada sampai sini gitu. Iya, seperti itu. Itu di depan udah bikin. Hah? Udah bikin gua berangkat futsal gitu. Iya. Itu lo kan. Per, ayo terus berjalan, Per. Oke, teman-teman, jadi gue udah ada di lapangan gitu, boy. Di lapangan futsal, futsal sama teman-teman gue. Ini dia. Is. Apa? Ini dia ada lagi nih, Tommy nih. Dia jago banget. Jago banget. Per, ayo, Per. Terus bar, Per. Terus bar. Iya. Ini dong, bolanya taruh, bolanya. Yang kalah push up ya. Jadi yang kalah push up, teman-teman, yang kalah push up. Push up semua ya. Pail. Yang Per, push up, Per. Thank you.
Bak. Bos, bos. Pen, bisa pen. What's up guys? Lu bentar kan? Lu tepat 10k gak bikin pesap. Udah nyampe kena tiang dulu. Lu nyampe kena tiang dulu lah. Gimana gak kena tiang dulu? Gece nih, kenal nih. Yo, Bones. Play on the lagi dong, lagi ya. Dan sekarang ya. Karena gua laki ya teman-teman, karena gua laki. Ayo dong besok dong bang, semangat bang. Mas, ma, jangan gua laki. Jangan lu. Ayo, ayo main bang. Lu ini mau ngerekam nggak sampai? Rekam lah. Banyak yang mau rekam. Taruh situ tuh. Bisa lah. Gak taruh di bawah. Tiba-tiba nanti pas udah selesai hilang kamera gua. Gak apa-apa, beli lagi. Sultan lah. Sultan. Paskan boy, ya jadi langsung kita main bola, cuy. Futsal. Udah ini mah. Udah mantuk. Masih kerikot 8 menit capek. Overheat langsung bang, ini dari channel mana bang? Aduh, ini channel, nama channel gua ini pop channelnya Jidan. Bukan channel gua. Dia main Dream League teman-teman. Dia rollball. Rollball. Game yang Sergio Ramos bisa jadi Cristiano Ronaldo. Ayo. Iya. 8 bit. Ini juga nih. Ini lu kasih tahu juga dan dia. Bit. player juga. Pakai cheat apa tuh? Lemah. Kalau kita kan rollball gitu, beli koin ya, top up gitu. Dia malah. Woi Dan, emang bocah enggak jelas. Lu butuh komentator enggak? Iya, gua butuh. Aja. Jago gua komentator. Gua nanti butuh komentator teman-teman. Salah lu. Mana gua juga mau dong. Merah tuh namanya rekor. Masuk vlog Dandi. Gue juga masuk. Kalau setiap ngevlog tuh apa-apa kita selalu harus di videoin teman-teman. Lihat teman-teman gua. Yang malam-malam itu karena subscriber sedikit. Dia main Free Fire, cuman abis itu udah nggak main lagi, nggak laku. Ya gua dong. Subscriber botak dan
Kayaknya gue udah pernah foto. Alah, kapas ya? Kapas ini gue. Nanti botak gue, nanti sabar. Sabar, pasti pasti botak gue. Kalau botak ganteng kayak Sai, Sai. Udah selesai pas. Gue capek banget. Ayo foto-foto nanti. Girls boy, abis pucal. Abis pucal gitu, capek. Udah pada tua-tua, anjir. Cokolot, kayak gembel. Kolot, kayak. Dap, gimana Dap, perasaan lu Dap? Oh ya teman-teman, dia jadi jual baju bola ya teman-teman, baju bola yang kemarin gua post juga, baju futsal dia juga. Nanti gua kasih linknya di deskripsi ya, link. Oh ya baju ini. Ya, gua buat di dia gitu, perasaan gua. Contohnya. Nah contohnya tuh, ya. Ini tuh. Dia jadi gua juga buat baju di dia, baju PSG gua beli dia teman-teman, jadi santai. Ya beli ya. Kemarin gua kira lu di sana. Gila, abis ini kita bakal room tour di rumah teman-teman, jadi santai. Permintaan room tour, jadi bakal lama nih video, bakal lama. Tip, masuk video tip nanti temen lu, latih. Pak, mau gele nggak pak? Nggak, gele nih, gele koseki gue. Tip, nanti masuk tip, Rian, latih. Komentar ini. masuk ucup ya, masuk ucup. Ini dong. Follow IG gua. @ernastianto pakai ye ernastianto. Awas semua. Emang dijadiin ladang promosi gitu susah. Susah 10k subscriber. Iya, tahu yang baru 10.000. Enggak. Selamat. Susah. Harus selamat ini. Gitu kalau nge-vlog tuh emang rada susah nge-vlog. Udah kamera gede gitu kan. Enggak boleh ngomong. Ini karena ini channel family friendly. Siap. Aduh, ya Allah. Semerbak waduh ini. Ini BTW ini. Sepatu dari kapan nih? Tuh, SMA. Ini udah pernah memandangkan kelas meeting belum? Belum ini. Cacat aja. Per, beli air, Mel. Ya Allah, badan sama bola masuk semua. Ini goin. Masuk bola di sini tuh. Oh iya. Mana Per, itu berapa? Ya teman-teman jangan lupa nanti gua bakal room tour di rumah. Ini bakal jadi video terlama karena spesial 10.000 subscriber. Dan mendingan gua langsung jadiin satu daripada gua pisah-pisah, dan ya di akhir video gua bakal ada pengumuman giveaway gitu. Maksudnya ada yang giveaway jadi santuy gitu, Bro. Baru malam mau di. Bang masuk YouTube, YouTube. Emang kalau ngevlog gini harus nahan malu, boy. Harus nahan malu. Gak tau ngomong apa lagi nih kamar gue. Ya Allah. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka dan welcome to my kamar, boy. Tempat syuting Edan. Dan ya, gue mau kasih tahu dulu teman-teman. Gue mau kasih tahu dulu sama lu pada ya. Kamarnya YouTuber tuh gak sebagus yang kalian kira, boy. Kalau kalian lihat di video itu cuman bagian-bagian yang diberesin aja, sisanya berantakan. Ya, seperti itulah. Karena banyak banget kamera atau peralatan atau segala macem yang ada di kamarnya. Jadi ya gitulah, gak ada waktu lah. Apalagi tambah ngedit gitu, boy. Jadi seperti itu, sumpah. Dan ya kita langsung aja yang ke pertama gitu, boy. Ini dia. Ini yang pertama kotak handphone ya. Handphone nih, dua HP ini kemarin Samsung S7 baru aja dijual dan diganti sama iPhone 6 Plus supaya lebih gampang buat balas-balasin chat dari teman-teman semua. Dan ini dia waktu gua di kampus gua yang lama. Nih, dan ini dia kalau kalian tahu nih, syuting menjulur-menjulur ini nih lampu. Pasang. Kalau gua syuting pasti sama gua nyalain tuh, nyai. Dan kita langsung yang ke bawah aja, teman-teman. Ini Phonix, jadi ini boy kotak headset gue yang lama. Ini harganya Phonix lagi, Rexus ya, Rexus Phonix yang harganya berapa tuh? 65.000, murah banget kan teman-teman. Headset gaming, dan ini kacamata gue syuting. Kenapa ini kacamata bolong? Karena biar nanti kalau kena lighting nggak mantul gitu. Kalau pakai kaca mantul jadinya. Dan ini teman-teman, ini piala gue waktu gue SMA, piala kejuaraan karate. Gua juara 1 kejuaraan karate tingkat kejurcap cabang itu.
dan ini isinya boy, ya you know lah, jam dan sisanya jam semua nih, 3 ini remote AC nggak penting, dan ini gua simpen selalu why, karena ini hadiah dari mak gua. Kenapa beliau ngasih gua ini, supaya gua ingat sholat teman-teman, jadi selalu ada alarm dan masih ada sampai sekarang nih. Ini waktu gua umurnya yang ke-11 boy, tapi nggak tahu nih jamnya masih hidup apa enggak ya. Wah ini masih gua simpan sih coy. Dan ini ada lagi teman-teman, ini aduh, ini zaman gua atlet boy. Jadi zaman gua atlet tuh gua selalu dapat kayak gini nih, apa namanya kalau itu kartu ya, kalau kalian jadi atlet itu pasti dapat kartu untuk lomba, jadi seperti itulah gampang. Ini juga juara ke cabang, dan satu lagi nih taekwondo, jadi gue ikut 2 taekwondo dan karate teman-teman. Dan ini dia ada lagi, kita langsung naik ke atas nih. Ini selalu ditampilin di video gue boy, jadi kejuaraan taekwondo. Ini perak, ini emas kalau gak salah, ini emas ya, medali emas tapi enggak, bentuknya enggak emas. Dan ini juga, ini emas tapi bentuknya enggak emas. Ini adalah emas tapi bentuknya enggak emas. Alhamdulillah. Dan ini woi, ini di atas ini nice nih. Ini foto-foto gua waktu zaman gua karate. Ini taekwondo berantakan, enggak gua rapihin coy, udah lama banget. Ini juga waktu gua zaman yang edit pakai Android nih, dan gua cetak. Keren kan, Bro? Wow, ini nice. Ini foto saudara gua ya. Gua, adik gua, saudara gua. Ini dia juga foto-foto waktu gua taekwondo kejuaraan cuy. Ini dia waktu gua kejuaraan Banten Open taekwondo. Ini waktu kejuaraan cabang ya, cabang atau antar klub nih. Gua juara 1, ini gua juara 2, kalah di final lawannya tinggi boy. Dan ini gua ikut 2 kali taekwondo dan karate. Ya, dan ini foto gua lagi loncat ala Bruce Celek. Dan ini lagi kejuaraan boy, lagi siap-siaga gitu. Dan terakhir juga foto taekwondo tuh. Nah itu juga kayak ada quotes gitu, keren pisunya sebenarnya. Dan ini foto gue waktu SD boy, gue ganteng dulu pisun. Ini yang ini nih, tengah. Wow, ada kesayangan guru banget boy. Ya, dan kita kesini lagi ke desktop kita cuy. Ini gue pakai TV LED boy. Iya LED apa LCD ya? Mereknya LG ya, LG yang pakai BT ya, LG doang. Dan ini biasa buat kalau apa namanya, sebelum gue punya headset gue tuh pakai ini dulu buat ngerekord suara temen gue, kayak suaranya si Fadli, jadi pakai itu. Dan terus ini gue laptop gue pakai laptop kentang coy, jangan bilang laptop gue bagus temen-temen, laptop gue tuh laptop kentang, bukan ROG, ini Lenovo ThinkPad. Mungkin ini namanya laptop gaming awal gitu nih, karena ada jendol-jendol gini nih. Laptop gaming udah lama banget gitu, ini Lenovo ThinkPad. Dan ini komunitas gue dulu, gue pernah ikut dulu Fitgram dan Banter Fitgram, dan sampai sekarang gue masih ikut kedua-duanya tapi nggak pernah bikin video. Dan ini karena gue ngidam banget sama Apple ya, akhirnya gue tempelin aja dah. Dan ini klub taekwondo gue, Sabto Hujoyo. Dan itu kotak iPhone, jadi gue bilang kan gue demen banget sama iPhone, sama produk Apple. Dan ini dia ada headset gaming series boy, yang kemarin gue review. Ya seperti itulah. Ini ada mouse Logitech, ya Logitech biasa, yang belum gaming banget lah ya, bertahap gitu boy. Dan you, setelah itu kemana? Ini lemari seperti biasa, lemari ya. Lu berantakan, lu kan liat berantakan kamar gue coy. Ini dia gantungan baju coy, gantungan baju dan segala macemnya. Ini kalau gue lagi syuting, gue ganti baju sultan, gue pasti ini ganti. Terus juga ya, you know lah, laki tuh harus punya ini coy, laki tuh harus punya ini. Ini ramuan untuk dapetin cewek, dan gue gak pernah cewek juga, sama aja sih. Ini sih paling edan sih boy, ini paling edan sih. Ini ramuan ganteng banget sih. Ini zaman gue waktu kecil, mak gue selalu rekomendasiin banget ini cuy. Edan ini, obat ketek. Udah, dan ada ini juga lah, apa namanya, ini cuy. Ini gue kalau latihan renang suka mikir acara ini. Udah, itu nggak banyak yang GG juga sih. Dan ini kalau gua ngaca di sini cuy, tuh ngaca di sini. Dan ya seperti itulah. Dan kita lihat lemari, gua takut. Lemari ini ada baju pes. Ya baju pes. Dan ini buat kotak gua naroin barang-barang gua ya, kayak casing HP gua suka koleksi casing. Yo bro,
Dan the last but not least, tuh kalian bisa lihat coy, kamar YouTuber tuh berantakan. Ini boneka kesayangan gue, boy. Love you, baby. Dan ini topi jiwa kosa Nusantara gue ya. Wah, gila, gue kalau nemu kayak ini udah berasa jalan milik gue gitu. Dan ini juga sama. Ini juga kayak Kang Villa nih. Ya, gue taro aja lah karena produk syuting ini baru syuting ya. Ini biasa kalau Dance Gaming Store gue selalu pakai buat kepak. Ini selain ganti buat main game kalau gue sambil tiduran. Wah, mati ini coy. Kalau pakai setan gede itu gembel. Dan ini kemarin gue download game Tsubasa teman-teman di PS buat PS2. Cuman nge-lag ternyata di PC gue udah gue pakai ini udah depan gitu. Jadi nggak berguna gitu. Dan the last but not least, ini casing gue ya. Gue bilang gue hobi banget koleksi. Ini kenangan-kenangan gue banget ini. Punya sampai PS2 juga yang udah gue bela. Apalagi ya? Udah sih segitu aja sih. Itu laptop segala macem dan gue yang pakai nih kamera. Nih gue kasih tau lah kamera gue ya. Jadi gue itu punya dua kamera, boy. Dua kamera yaitu Canon 500D dan satu lagi Canon 600D yang gue pakai sekarang ini Canon 600D ya teman-teman. Dan ini waktu gue beli sih lumayan teman-teman ya. Itu karena waktu itu gue kan suka banget bikin video-video lucu, video-video Instagram. Jadi gue belilah supaya gue bisa makin maju gitu. Karena gue dulu ngedit pakai Viva Video dan HP-nya pakai Asus Zenfone 6. Akhirnya gue pengen beli ini banget, gue beli akhirnya. Ini kamera beli, ada mic segala macam nih, mic Takstar nih harganya 200-300 ribu teman-teman. Ya seperti itulah. Selesai lah. Kayak gitu aja, udah. Gak ada yang lain teman-teman. Kamar gue tuh udah berantakan dan sih sisanya kipas gitu-gitu doang. Selayaknya kamar gitu, gak ada yang lain, udah seperti itu doang. Gak ada yang terlalu gimana banget gitu ya. Mudah-mudahan sih gue bakal memperbaiki di next ya. Di next gitu gue bakal upgrade semua, pokoknya gue upgrade supaya bisa lebih edun lagi. Dan belum ada kursi gaming ya. Aduh, ya Allah. Mudah-mudahan bisa gitu kan. Tetapi gue pengen ganti laptop dulu supaya editan makin edun gitu, boy. Ya. Dan udah kalau udah ngomong segala macem, udah vlog juga tadi gue habis dari main bola, main futsal, dan makanya ini lumayan lama. Karena spesial 10 kak, kalau gue bikin 2 part mungkin yang 1 partnya gak bakal ditonton sama kalian. Jadi kita langsung ke pengumuman giveaway, boy. Dan ya, you know lah. Oke teman-teman, jadi gue bakal ngadain giveaway ya. Untuk 10k subscriber gitu ya. Ngadain giveaway akun lagi enggak. Jadi gue bakal giveaway ini teman-teman. Oh, nice ya. Baju PES 2019 again. Dan ya, karena gue ada rezeki dan lumayan lah, gue pengen bagi-bagiin. Dan satu lagi ya, ini dia teman-teman. Sabar. Aduh, rada susah. Wush, ini boy. Gue bakal giveaway kan buat teman-teman semua. Gue bakal giveaway kan dan spesial mungkin gue kasih tanda tangan gue kali ya. Gak usah pakai tanda tangan. Tapi nanti itu requestan kalian. Kalau kalian minta yang menangnya, ya udah nanti gue kasih gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Dan caranya gampang banget teman-teman untuk mengikuti giveaway ini. Jadi pemenangnya itu akan mendapatkan baju PES 2019 dan juara duanya mendapatkan topi PES dan juara tiga juga dapat topi PES juga. Ya. Ya, tidak dipungut biaya, cuman kalian harus bantu gua seperti itu aja lah teman-teman. Jadi yang pertama caranya gimana sih, Bang? Wow, gampang banget, boy. Kalian cuman subscribe channel gua. Setelah kalian subscribe channel gua, masuk yang kedua, boy. Yang kedua itu wow. Gampang banget sih. Kalian tinggal follow Instagram gua, dua Instagram gua. Dua akun Instagram gua yaitu @dandipuradinata dan @dancegamingstore. @dancegamingstore itu tokonya gua, toko jual baju ini. Dan ya, gua disponsorin sama toko itu, jadi bantulah ya. Ya, gua bekerja sama gitu, berkolaboration gitu, boy. Dan dia juga enggak cuman baju doang, jadi kalian bisa cek aja langsung nanti di Instagramnya dan langsung follow, go follow ya. Kalau kalian udah memfollow dua akun itu, yang selanjutnya ya, teman-teman, gampang. Yang terakhir gampang banget, teman-teman. Kalian hanya memposting foto gitu. Memposting foto, boy. Foto keseruan kalian ya, keseruan kalian nontonin video di channel gua gitu, teman-teman. Jadi kayak begini. Ini dia. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi
keluarkanlah ekspresi terlucu kalian, teredun kalian, dan yah, jangan lupa tag nama gua di Instagram maupun di Facebook. Postingnya bebas, mau di Instagram mau di Facebook. Yang penting tag nama gua gitu. Karena kenapa gua suruh tag nama gua? Supaya gua bisa lihat. Takutnya enggak kelihatan, kalian udah capek-capek bikin, udah capek-capek foto, udah capek-capek ngikutin cara giveaway-nya, tapi enggak bisa juga gitu. Yah, tapi terserah kalian sih mau ikutan apa enggak, karena ini giveaway-nya lumayan edun, teman-teman. Baju pes loh dan topi pes loh, kapan lagi coy, ya kan? Ah, gua pengen bagi-bagi, makanya ya Allah ada rezeki alhamdulillah gitu kan, teman-teman. Ya pokoknya ikutan lah teman-teman, dan ya udah, kalau kalian udah follow Instagram gua, subscribe gua, share segala macem, terus posting foto keseruan kalian nontonin channel gua, udah gampang dah selesai. Kita bakal umumin ya, gua bakal ada tim gua, jadi gua minta teman gua, entah itu Fadli atau siapa, buat nilai siapa yang menjadi pemenangnya. Jadi enggak perspektif atas gua sendiri, tapi bareng teman-teman gua, jadi santai teman-teman. Gua umumin 7 hari lagi teman-teman. Jadi mulai dari Senin ke Minggu, dan ya pengumuman pemenangnya itu hari Minggu teman-teman. Jadi ya pokoknya doain terus lah teman-teman buat gua. Ya, jangan lupa di-share terus videonya. Terima kasih banyak untuk 10.000 subscriber. Thank you bro teman-teman. Edun pisun, please. Kalian edan banget sih teman-teman. Gila. Gak tahu lagi gua. Ya kita kan ekspresi seneng gitu teman-teman. Makanya gua mau bagi-bagi. Ya pemenang 1 dapat baju PES 2019, juara 2 dapat baju, dapat topi. Juara 3 juga dapat topi gitu. Jadi enak gitu kan teman-teman. Jadi sama-sama enak gitu. Gua ada feedback buat teman-teman, ada rezeki. Kalaupun gua ada rezeki lagi, gua bakal bagi-bagi teman-teman, tapi melewati video ini dulu ya. Karena supaya bisa ada video gitu, bisa ada video. Ya oke, segitu aja teman-teman. Wah, thank you berat 10.000 subscriber Edun Pisun. Kita buka lagi ya teman-teman di ini gua, subscriber count gua ya. Wah, gila Edun Pisun nih. Lihat teman-teman, wah nice. Wow. Gila, gils bro. Thank you berat lah pokoknya, thank you berat. 10.089 sekarang, gila Edun Pisun boy, lihat no. Is. Ah, gila sih teman-teman. Thank you berat. Gua bakal lebih upgrade lagi game PES dan game lainnya teman-teman. Ya pokoknya tungguin keseruan gua, tungguin Edunnya gua. Pokoknya stay tune terus, jangan lupa klik subscribe dan share gitu teman-teman. Jadi gua tunggu ya. Gua tunggu postingan-postingan foto lucu-lucu dari kalian. Kalian boleh ngasih kalimat apa kata gitu, ngucapin apa ke gue, bebas teman-teman di postingan ya, tapi ya. Oke, segitu aja video dari gue tunggu tanggal, gue ditunggu sampai hari Minggu teman-teman, bukan tanggal gitu ya. Gue tunggu sampai hari Minggu videonya, fotonya teman-teman, fotonya ya, pokoknya gue tunggu. Thank you banget udah subscribe dan keep watching. Stay humble, bye, peace out.